balapan pertama dari Sentul Karting International Circuit melesat dengan begitu luar biasa. Tidak ada gesekan-gesekan terjadi dari satu pebalap dengan pebalap-pebalap lainnya. Tidak ada melakukan kesalahan jam start pada saat lampu start dimatikan ladinya. Dan kita bisa melihat saling beriring-iringan, saling bersama-sama. Satu pebalap dengan satu pebalap lainnya, 12 nama, 12 riders. Kita bisa melihat di depan pebalap yang itu adalah Andy Permana. Sang pebalap menempati grid posisi pertama, langsung melesat dengan pasti, melesat dengan yakin bahwa posisi pertama saya akan tempati. Dan nampaknya itu adalah Igede Arya ataupun pebalap-pebalap lainnya, Ahmad Saugi. Oke, kita bisa melihat Ahmad Saugi menempati di posisi yang kedua kali ini di satu putaran yang sesaat lagi akan mereka selesaikan. Namun PR masih mereka jalankan dengan begitu banyak. Lap demi lap akan mereka nikmati dan mereka selesaikan. Luar biasa sekali Afi JW sempat berada di grid ke-8. Nampaknya ia langsung merangkak berada di posisi yang ke-4 kali ini. Nampaknya ataupun Ahmad Saugi, luar biasa sekali Afi JW. Dan tersendiri karena dia di dua seri sebelumnya lolos di putaran final 24 besar. Nah, ketika dia turun di sini sebetulnya boleh dibilang dia adalah pembalap unggul. Baru saja diberitahukan nampaknya Yudhistira berhasil menggeser posisi dari Saugi sendiri. Nampaknya Saugi. Palu, Sulawesi Tengah, kali ini dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan pada race pertama. Saling bersaing, sedikit melebar. Sedikit melebar nampaknya Anggi Permana memaksimalkan dua kesalahan ke depan di pebalap di depan. Kembali mengambil alih, Riza Hanum berupaya juga untuk bisa menjaga asa untuk naik ke podium kembali. Tidak apa-apa walaupun posisi pertamanya. Saat lagi dan Anggi Permana berhasil menggeser dari Yudhistira. Yudhistira sempat terkejut dan sempat kaget.